Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indonesia dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, di channel Hilya TV. Malam ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pertama nih. Hari ini Mimin akan menyajikan sesuatu yang sangat seru dan kocak abis. Ada Bang Ramji dan Kak Robin Onsu yang sedang bermain TikTok bersama, asyik sekali sepertinya. Selalu kompak Kak Ramji dan Kak Robin, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan informasi kedua, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahrezi, Ragil, dan sahabat tersayangnya lagi bermain TikTok juga nih. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat ceria dan manis. Semoga sehat selalu Ayu Ting Ting dan selalu diberikan keberkahan. Dan di sini juga akan Mimin berikan informasi terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang baru diposting nih. Dibutuhkan segera barista untuk The Halo Cafe. Kualifikasinya laki-laki atau wanita, usia maksimal 27 tahun, belum menikah, berpengalaman kerja minimal 1 tahun, bekerja keras, disiplin, rajin, dan jujur. Bagi sahabat nih yang mau cari kerja, Ayu Ting Ting lagi nyediain kerjaan tuh jadi barista tetap di The Halo Cafe. Semoga lancar selalu dan banyak pelanggannya The Halo Cafe. Sukses selalu. Dan berita terbaru datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teteh Rina Gunawan 74, semoga husnul khatimah, diterima segala amal ibadah, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayu Ting Ting mengucapkan innalillahi kepada Rina Gunawan dan keluarga, semoga diberikan ketabahan. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan, sedih banget dengar teteh ninggalin aku. Terakhir masih sempat kita ketemu di Brownies TV. Igun mau ngucapin terima kasih sama teteh, kita sudah jadi rekan kerja begitu lama. Teteh begitu percaya dengan karya aku. Selamat jalan teteh sayang, semoga teteh damai di sana. Hashtagnya love. Kemudian dari sahabat Ayu Ting Ting, Ike Nurjana 0518, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya dan keluarga berduka cita mendalam atas berpulangnya sahabat saudari kami yang baik, soleha, hangat, ramah, dan menyenangkan, Teh Rina. Semua amal ibadahnya dan keluarga diberi ketabahan. Insya Allah husnul khatimah Terina sayang, amin ya robbal alamin. Dari Terina dan Swita Maharani, ya Allah teteh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teteh ya Allah, selamat jalan wanita baik hati yang selalu penuh senyum dan tawa. Insya Allah surga tempatmu teteh sayang. Rina Gunawan 74, aku bakal kangen banget sama kamu teteh solehaku yang baik. Hashtagnya sedih. Ruben Onsu, selamat jalan teteh Rina Gunawan yang baik hati. Selamat jalan, Mimin juga mengucapkan untuk Teh Rina, semoga ditempatkan di surga yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Menginjak informasi yang kedua, di sini ada berita nih dari akun Instagram Bratakarta Sasmita. Ya wow, so sweet banget deh mereka berdua, Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita, yang lagi digadang-gadang kan nih ada rasa satu sama lain. Entah benar atau tidak, kita doakan aja yang terbaik buat mereka berdua. Dan berita terhangat lainnya di sini ada profil Brata nih yang dirubah sama Brata. Wow. Di sini dari akun Instagram Setarwati. Salpok sama PP-nya bisa samaan gitu ya. Ayu Ting Ting juga memposting foto yang sama dengan Brata loh. Di sini sama-sama pegang bunga. Cuman bedanya di sini sama sih sama-sama sendiri pegangnya.
hanya kebetulan kah atau memang sudah berencana dari hati ke hati ya? Yang terbaik deh buat Ayu Ting Ting dan Brata Kartasasmita. Di sini nih ada momen kebersamaan antara Ayu dan Brata. So sweet banget deh mereka berdua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan baik untuk Brata maupun untuk Ayu Ting Ting. Nah, di sini juga ada informasi nih dari akun Instagram Setarwati. Lato bos pagi-pagi lihat dulu Bilqis yang cute digendong sama Om Brata gemes. Dan di sini juga ada informasi menarik. Wow, luar biasa ya. Di hari yang sama ada beberapa media yang memberitakan bahwa Ayu Ting Ting lagi deketnya sama Brata Kartasasmita. Salah satunya dari bev.com. Ayu Ting Ting disebut pacarin dokter ganteng Brata Angga Kartasasmita. Inikah buktinya? Setiap beri semangat pada Ayu Ting Ting yang batal nikah. Inilah potret ganteng Brata Kartasasmita yang sempat digadang-gadang jadi pacar sang biduan selama pelesiran di Rusia. Dari surya.com, biodata Brata Angga Kartasasmita yang heboh disebut pacar Ayu Ting Ting bukan pria sembarangan. Bukti-bukti kedekatan Ayu dan Brata memang sudah tidak asing lagi. Di sini juga Brata Kartasasmita sering membagikan momennya bersama Ayu Ting Ting dan khususnya dengan Bilqis. Kedekatan Brata dengan Bilqis sering dibagikan di akun Instagram pribadinya. Contohnya di sini nih ada captionnya, kesayangan aku titip jagain kesayangan aku Bilqis Humairah Raja. Begitu Brata menulis di akun Instagram pribadinya. Dan yang paling mencolok nih di sini Brata Kartasasmita juga memberikan semangat dan support yang sangat dalam dari dalam hati Brata sepertinya khusus untuk Ayu Ting Ting yang lagi patah hati. Wow, di sini pantesan banyak sekali yang mendoakan mereka berjodoh ya. Dari akun Instagram Brata Kartasasmita, hai perempuan tegar di seberang sana, hashtag Ayu Ting Ting. Percakapan singkat kita hari ini semoga jadi penanda kamu sudah baik-baik saja. Sungguh baik-baik saja. Semangat Pink kesayangan, semoga hari-harimu menyenangkan dan selalu bahagia. Begitu tulis Brata Kartasasmita di akun Instagram pribadinya khusus untuk Ayu Ting Ting yang ada di seberang. Doa yang terbaik selalu diberikan oleh Brata hanya untuk Ayu Ting Ting. Perasaan mungkin tidak bisa dibohongi ya. Oleh karena itu, Brata selalu memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting agar selalu kuat dan tegar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Sontak Instagram dari Brata langsung dibanjiri komentar dari para sahabat mendoakan agar mereka berdua bisa berjodoh. Richard Ricardo selalu suka sama Bu Ayu. Brata menjawab, Ricardo sama kocaknya kayak kamu Kak Richard. Webmi27, aku berdoa sama Allah semoga Ayu berjodoh dengan Kak Brata. Amin Allahumma amin. Brata, amin Allahumma amin, kabul. Setarwati, penyemangat baru selalu terdepan, best semuanya. Monica Ayu 14, semangat terus Kak cantik, salut sama kakak sahabatannya, langgeng terus Ayu Ting Ting Brata Kartasasmita. Dari Brata, thanks baby Monix. Kemudian dari Meta Angelia, aduh Mita meleleh lagi aku buatnya. Gimana ini, semoga Kak Brata dan Ayu Ting Ting selalu bahagia. Emotnya love penuh cinta. Curahan hati ini dibuat langsung dari hati Brata khusus untuk Ayu. Sehat selalu untuk Brata Kartasasmita dan Ayu Ting Ting. Dan di sini kita melihat nih kebersamaan Ayu dan Brata yang begitu dekat. Fokus deh sama tangan dan tingkah dari Ayu dan Brata. Begitu sangat dekat ya, kita doakan aja deh. Kalau jodoh insya Allah tak akan kemana. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan diberikan keberkahan. Begitu juga dengan Brata, semoga diberikan kesehatan yang lagi di luar negeri sana.
Doa terbaik untuk Ayu, semoga semuanya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih untuk Purata Kartu Sasmita yang selalu memberikan semangat dan memberikan bunga-bunga indah dan cantik untuk Ayu Ting Ting. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.